Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, saat ini kematian resmi global dari pandemi virus corona melampaui 2 juta jiwa pada hari Jumat, dan itu menurut satu lembaga yang sangat bergengsi, Universitas Johns Hopkins. Ya, ini adalah satu tonggak tragis terjadi ketika setahun yang lalu kematian COVID-19 pertama kali dilaporkan di Wuhan, China. Jadi hanya dalam waktu satu tahun itu COVID-19 telah merenggut 2 juta jiwa, dan sementara angka itu sebetulnya sudah sangat mengerikan, tetapi para ahli mengatakan bahwa jumlah kematian yang sebenarnya mungkin jauh lebih besar dan jauh lebih tinggi, ya. Hanya kematian COVID-19 yang dikonfirmasi, dicatat dengan baik, yang termasuk dalam penghitungan. Yang berarti bahwa orang yang meninggal tanpa diagnosis yang pasti mungkin tidak dimasukkan di dalam kategori meninggal karena penyebab virus corona itu. Inilah situasi yang dihadapi umat manusia secara global dalam satu tahun terakhir ini. Dan ini digambarkan oleh media CNN, ibaratnya ya jumlah kematian yang 2 juta itu ibaratnya adalah seperti pesawat komersial terbesar, ya. Itu 10 pesawat komersial terbesar itu jatuh dari langit ke bumi begitu, dan selama setahun penuh. Ya, kalau yang kita sebut pesawat terbesar sekarang ini yang biasa dipakai mungkin belum ada di Indonesia adalah A380, itu memuat lebih dari 560, bahkan ada yang mengatakan sampai 800 penumpang. Bisa dibayangkan itu kalau 10 pesawat setiap hari jatuh dari langit ke dunia, itu mencapai jumlah sekitar 2 juta itu. Dan ini adalah persoalan yang sangat berat, dan menurut media Cina mengingatkan bahwa kemungkinan tahun 2021 ya situasinya tidak jauh lebih mudah, ya, dengan pengujian yang masih belum memadai di banyak negara di seluruh dunia, ya, mungkin ada masih ratusan ribu kematian tambahan yang tidak dilaporkan. Christopher Murray, direktur dari Institute for Health Metrics and Evaluation di University of Washington di Seattle, mengatakan bahwa analisis kematian berlebih menunjukkan bahwa sebanyak 1/5 kematian akibat virus corona mungkin tidak dicatat. Jadi bisa dibayangkan kalau 1/5 dari kasus yang ada itu tidak dicatat, itu berarti berapa sobat? Ya, sekitar 2.400.000. Ya, itulah situasi-situasi yang sangat menyedihkan. Dan itu adalah data rata-rata kematian nasional, di mana 20% lebih tinggi daripada kematian yang dilaporkan. Itu dinyatakan Christopher Murray ketika menghadapi wartawan dari CNN melalui email, menambahkan rasionya bervariasi secara substansial di berbagai negara. Sudah barang tentu kalau negara-negara yang sifatnya terbuka, situasi seperti itu akan dilaporkan apa adanya. Tetapi dalam situasi negara yang sangat tertutup, sangat ekstrim, dan lain sebagainya, dan kasus-kasus itu seperti terjadi di Ekuador, ya, tempo hari saya pernah membuat atau upload video yang sangat mengerikan terjadi di Ekuador dalam menghadapi pandemi virus, di mana banyak orang diletakkan, pasien-pasien diletakkan di jalan-jalan, di rumah-rumah ditinggal pergi, gitu kan, karena ketakutan dan karena ketidaktahuan, dan itu banyak sekali, ya, sangat mengerikan. Saya tidak upload videonya, tetapi kalau pemirsa pengen melihat di video misalnya di YouTube, bisa searching tentang virus corona Ekuador, ya, misalnya juga di Peru, bahkan di Rusia yang negara yang relatif modern itu. Prediksi dari Christopher Murray itu bisa mencapai dari yang dilaporkan itu 300 sampai 500 lebih tinggi daripada kematian yang dilaporkan. Ya, inilah situasi-situasi yang sebenarnya sangat menakutkan.
Dan saat ini misalnya ketika program vaksinasi mulai diluncurkan di seluruh dunia, sebetulnya ada secercah harapan, ya. Meskipun hal ini juga membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi semua orang untuk ditawari suntikan ini. Yang menjadi persoalan yang sangat besar adalah bahwa ternyata vaksin-vaksin yang ada ini juga mengalami hambatan distribusi karena juga disebabkan oleh penyebaran virus corona itu sendiri. Di samping uji-uji beberapa kasus seperti yang terjadi di Norwegia membuat orang itu akan menjadi takut, ya. Bagaimana tidak? Karena dari vaksinasi sekitar 30 ribu orang saja yang meninggal itu karena efek samping atau karena alasan usia yang sangat tua dan lain sebagainya, itu 23 orang. Dan itu tentu saja menjadi sebuah catatan yang sangat berat bagi kehidupan kita, apakah mau mengambil vaksinasi atau tidak. Tapi kalau tidak dan itu sudah diatur sebuah negara, itu berarti pelanggaran hukum juga, ya. Karena kalau orang tidak mau divaksinasi kemudian dia kena virus corona, maka dia layak untuk disalahkan, ya, karena seperti itu. Tapi yang menjadi masalah adalah vaksinasi yang ada, yang ini malah bahkan dari Eropa yang dikatakan lebih dari 90% efektif atau manjur begitu, ternyata juga melahirkan kematian yang cukup mengerikan. Apalagi kalau vaksin ini, ya, kemanjurannya atau efektivitasnya kurang dari 90%. Ya, ada yang misalnya dari Cina itu Sinovac hanya 67%, atau bahkan kalau menurut uji coba yang di Brasil itu cuma 50%. Itu seperti apa, ya? Karena kita belum mengerti hasilnya itu seperti apa. Yang menjadi masalah memang ini harus satu kegiatan ekstra hati-hati karena menyangkut nyawa manusia. Nah, lalu berapa negara mana saja yang memberikan kontribusi kematian yang begitu besar, ya, terhadap korban dari COVID-19 ini? Yang pertama tentunya adalah Amerika Serikat, ya. Jumlah yang terinfeksi itu mencapai 23.900.000, ya. Mungkin besok itu sudah 24 juta, dan kematiannya itu 398.000, ya. Besok juga bisa saja sampai 400.000 orang, ya. Dan rata-rata harian sudah di atas 200 ribu orang. Satu jumlah yang cukup mengerikan. Dan kita lihat bahwa kapasitas rumah sakit mungkin sudah sangat parah. Dan itu adalah satu bencana yang tersendiri. Yang kedua adalah India. Ya, negara dengan jumlah penduduk 3,3 miliar jiwa ini saat ini menghadapi situasi yang tidak kalah tragisnya. Yakni sekitar 10 juta jiwa. 10.500.000 jiwa yang terkena kasus virus corona ini, dan kematian totalnya adalah 152.000 orang, jauh di bawah Amerika, tetapi cukup mengerikan juga karena angkanya mencapai 10 juta orang. Yang ketiga adalah Brasil, 8.328 orang. Inilah satu situasi yang hari-hari ini dihadapi oleh Brasil, ya, di mana rumah sakit sudah sampai kehilangan tabung oksigennya, bukan tabungnya, ya, oksigennya, dan banyak yang akhirnya mati lemas, ya, karena daya tampung atau kemampuan rumah sakit dalam menerima pasien-pasien virus corona ini sudah tidak mampu lagi, dan betul-betul kelangkaan oksigen. Dan apa yang terjadi, ya? Orang mungkin menjadi mati lemas karena tidak mendapatkan bantuan oksigen itu. Ya, situasinya sangat mengerikan yang terjadi di Brasil. Di samping saat ini Brasil menghadapi dua mutasi virus corona sekaligus. Yakni dari Inggris, dari Afrika Selatan, dan tampaknya baru-baru ini juga muncul dari Brasil itu sendiri. Sehingga Brasil itu juga dilarang untuk melakukan penerbangan ke Inggris. Ya, ini adalah situasi-situasi yang dihadapi oleh Brasil. Tampaknya presidennya sama seperti Bolsonaro, seperti Donald Trump, yang tampaknya tidak peduli. Dan inilah harga yang harus dibayar mahal ketika seorang menteri kesehatannya dipecat padahal dia sangat konservatif,
ya sangat berharap menegakkan tentang menghadapi virus corona ini dengan mengetatkan jarak atau menjaga kesehatan, tetapi justru dipecat dan Bolsonaro ini malah justru menunjukkan sebuah atraksi yang sangat tidak menarik. Dan apa hasilnya? Hasilnya adalah korban yang luar biasa banyaknya. Ya, dengan jumlah penduduk hanya 1/10 dari India, sekitar 300-an ribu 300-an juta orang. Itu sudah bukan 1/10 ya, 1/4 dari India. Itu yang meninggal 8 juta jiwa. Yang berikutnya adalah Rusia, ya, itu mencapai 3 juta sekian yang dikatakan oleh ilmuwan tadi dikatakan Christopher Murray, ya, kemungkinan yang terjadi di Rusia itu jauh lebih tinggi, ya, karena mungkin ini adalah negara yang cukup tertutup juga, ya, agak diktator lah begitu, dan biasanya akses informasi sangat dibatasi. Begitu juga dengan Inggris, ya, dengan penduduk yang sangat sedikit, sekitar 60-an juta jiwa, yang kena infeksi itu 3 juta jiwa, dan kasus baru itu sudah mencapai 55 ribu, ya, dan meninggal itu 87 jiwa. Perancis menyusul 2,8 juta, Turki cukup banyak, 2,3 juta, Itali juga 2,3 juta, Spanyol dan Jerman. Jadi ada 10 negara yang korban kena infeksi virus corona ini di atas 2 juta jiwa dan kematiannya di atas 45 ribu. Ya, Indonesia mungkin sekarang ini sedang menghadapi jumlah lonjakan infeksi, tetapi belum mencapai 1 juta. Kita berharap kalau bisa jangan sampai mencapai 1 juta itu. Dan sudah ada proteksi yang memadai dengan virus corona ini. Kita berharap sekali bahwa situasi-situasi yang terjadi di dunia dalam menghadapi virus corona ini menjadikan kita sadar. Karena terus terang saja pemirsa yang berbahagia, bahkan di komentator-komentator kita saja masih ada juga orang yang tidak percaya bahwa virus corona itu ada. Ya, ini betul-betul sangat memprihatinkan dan kita tidak boleh seperti itu, ya, kita harus membuka informasi sebaik mungkin supaya kita ini betul-betul mampu menjaga dan tidak ceroboh. Karena kalau kita ceroboh, yang menjadi korban itu bukan hanya diri kita sendiri, ya, misalnya kita tidak mengakui bahwa virus corona itu ada, kemudian kita sembrono melakukan ini itu dan lain sebagainya, akhirnya terinfeksi virus corona, yang menjadi korban itu bukan orang yang ceroboh ini, tetapi bisa keluarganya, bisa temannya, dan lain sebagainya. Jangan membuat kecerobohan, ya, dan kita betul-betul sangat hati-hati dengan virus corona yang tampaknya sekalipun sudah ada vaksin yang sudah beredar, ya, ada Sinovac, ada Pfizer, ada Moderna, dan lain sebagainya, tetapi orang masih sangat hati-hati. Dan saat ini juga Pfizer itu sudah mulai diminta untuk ditarik, ya, karena bukti menunjukkan bahwa 23 kematian terjadi di Norwegia itu mengejutkan banyak pihak. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.